So malam ni kita ada diskusi sikit sebab esok kita nak pergi. Eh, apa nama tempat nak pergi esok? Fiki, nama apa? Ha? Nama apa kita nak pergi esok? Bukit Menara. Ha, esok kita nak pergi Bukit Menara. So Kampung Saloh. Ah, Kampung Saloh. So jom kita tengok discussion. So ni guide kita. Dia pencari map. Sebab kita tak reti nak tengok map. Kita takut kita sesat esok. Yes. Kap kedai burung. Kedai burung apa? Burung di ada dah. Kampung Saloh, Kilai Batu. Kita nak pergi mana? Bukit Menara. Bukit Menara. Kita kena pergi pukul apa? Lepas subuh. Lepas subuh. Kita kena subuh atas tu. Untungnya kita sesat, kita kena tahu mana jalan kita nak pergi esok. Betul lah kan? Exactly. Exactly. Jadi untuk memudahkan upacara esok, inilah sumber rujukan. Facebook. Facebook. Facebook, komen-komen di Facebook itu sangat membantu teman-teman. Oh iyalah. Mana? Explain jalan. Tunjuk jalan nak pergi ke mana. Panjang ni, hok ni saja 4 minit mak konten. Eh, tak apa lah. Asal dulu aku terbit. Ya. Hai sila. Kedakak Saloh, kedakok. Masuk ke mana ni? You know masuk ke mana ni? Gimana? Gila. Tepi gila air batu tu ada jalan sini. Gila batu tu masuk mana? InsyaAllah esok kita mencari view ini ya. InsyaAllah. Jika ada rezeki, inilah view untuk hari esok. Nanti kita akan update ya. Jangan lupa. So apa-apa kita jumpa esok. Aku nak tunjuk. Nak tunjuk map dia. Kita jalan kat mana. Tapi aku sendiri tak tahu. So nanti kita jumpa esok lah. Jumpa kita. Main point kita nak pergi sana. Kita nak tengok matahari terbit. Come on guys. Balam deka jangan buat hal. Okay. Assalamualaikum. Cari situ ni, cari situ ni sedap. Kita nak view yang masa tu nampak awal tu merah lagi. Tu baru nice. Kita tengok lah kalau esok bangun pukul 9. Merah dah hi lah naik. Kita ada background sound boy. Malah hari tu malah ni. Dia gigit aku tadi. Jangan sampai dia gigit kau ke. So esok merdeka, jadi kita nak dandan brother kita Iskandar. Biar handsome orang kata. Jadi kita apa? Dandan sikit cik. Baru orang kata. Sebab ramai sangat komen saya macam bangla baru cerai. So saya hari ni saya nak. Nanti kita tengok. Brother Iki kita potong rambut brother Iskandar. Yang nampak cabut kat sini. So ni adalah sesi gunting rambut malam merdeka. Tengok dengan barber kita. Bertengkolok kita. Orang kata semangat Melayu. Jangan judge. Aku kan gemuk. Baju ni kecil. Sedikit kecil lah baju tu. Mungkin admin nak kena belasah kot. So ni nak buat apa? Fade lah? Botak kan? Botak? Kena botak boys. Tadi dah kena tarah dengan topi kedai. Okay, kedai. Semua balik botak poket. Habis habis. Dugem. Dugem deka. Ni ambut kau. Ya. Hello? Betul lah ni rambut kan? Rambut. Rambut ni. Sebab kita minta tolong dia kan, pergi cakap baik-baik lah. Tunggu depan dia settle lagi. Siap lah workout malam ni. Eh, pasal lagu elok sikit. Apa ni tak best pun lagu. Apa ni DJ? Ni sempena kita nak daki esok. Daki esok wise. Yes. Kita nak daki. Semoga esok dijumpakan jalan, diberikan kemudahan, dipermudahkan semua urusan, dipermurahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Semoga dikurniakan rezeki yang berkat, ilmu yang berguna, hati yang khusyuk. Itu saja, boys.
sokok. Nak sokok? Awak ni? Flat top? Tak tahu lah, mokok dia yang macam ni. Aku perlu dia. Tak ada apa-apa lagi. Workout bos, workout bos. Awal workout. Biasalah bos. Tak tunggu kita orang. Ni orang panggil workout otak. Okay, aku workout kat kepala untuk bagi korang workout tangan kaki je lagi. Okay. Okay. Jangan ingat Reni mulut tak pandai. Reni mulut dat om. Okay, siap. Okay, settle. You press up boys. Ni memang memang kita orang plan nak buat sini. Skrillex. Dia bukan prank aku je, dia prank sekali dengan viewer. Dia kalau ada gadis gadis ni jadi. Kepada gadis di luar sana. Ayo. Lambat. Aku dah laung dulu. Kau belum kedokan, baru kedokan. Itu dah tak gede. Aku dah tengok jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La illallah. Jangan masuk YouTube kau. Masuk tu. Jangan. Pak ah, Merdeka. 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 Tanah tumpahnya darahku Malaysia.